Dalam video kali ini, kita akan membahas 10 ponsel Android yang memiliki daya baterai terbesar di dunia, yang mungkin harus Anda ketahui. Sebelum lanjut di video ini, silakan subscribe, like, dan loncengnya untuk selalu mengetahui informasi terbaru di channel ini. Satu, Blickview BP9100, rilis Agustus 2019. Layar IPS LCD 6,3 inci, chipset MediaTek MT6765, RAM 4GB, memori internal 64GB, memori eksternal support 128GB, kamera belakang 16MP plus 0,3MP, kamera depan 16MP. Yang paling istimewa di HP ini berada di daya baterai, yaitu 13.000 mAh. Blickview BP9100 merupakan satu di antara sedikit smartphone. Pabrikan mengklaim kalau baterai produk ini memiliki masa standby hingga 2 bulan atau 60 hari. 2. Olefone Power 5. Layar IPS LCD 6 inci, chipset MediaTek Helio V23MT6763, memori internal 64GB, 6GB RAM, memori eksternal 256GB, kamera belakang 21MP, kamera depan 8MP, daya baterai 13.000 mAh. Olefone Power 5 hari menawarkan baterai berkapasitas 13.000 mAh yang tentu tergolong besar. Selain memiliki baterai kapasitas besar, HP ini juga telah didukung dengan teknologi pengisian cepat dengan sama super fast charger dengan tegangan 5V. 3. Olefone Power 5S, layar IPS LCD 6 inci, chipset MediaTek Helio V23MT6763, GPU RAM Mali G71 MP2, memori internal 64GB, 4GB RAM, memori eksternal support 256GB, kamera belakang 21MP, kamera depan 8MP, baterai 13.000 mAh. Seperti Olefone Power 5, Olefone Power 5S juga adalah HP yang memiliki baterai berkapasitas 13.000 mAh. Jelas hal ini membuat Olefone Power 5S juga tergolong menarik, serupa dengan Olefone Power 5. 4. Blickview 10.000 Pro, layar IPS LCD 6 inci, chipset MediaTek Helio V23MT6763, GPU RAM Mali G71 MP2, memori internal 64GB dan RAM 4GB, memori eksternal support 128GB, kamera belakang 16MP, kamera depan 13MP. Ini memiliki kapasitas baterai 11.000 mAh dengan teknologi mode hemat daya yang untuk Blickview menyebut kalau baterai produknya ini memiliki ketahanan yang bagus. 5. Olefone Power 3, layar IPS LCD 5,7 inci, resolusi layar 1800x2160 pixel, chipset MediaTek MT6763T, GPU RAM Mali G71 MP2 700MHz, memori internal 64GB, 4GB RAM, memori internal microSD support, kamera belakang 21MP, kamera depan 8MP, baterai lipo 10.300 mAh. Dengan kapasitas 10.300 mAh, Olefone Amat 3 adalah HP dengan baterai terbesar di dunia. Selanjutnya, dengan segala keunggulan yang dimiliki, HP ini memiliki harga jual yang cukup bersaing. Enam, Olefone Amor 3W, layar IPS LCD 5,7 inci, chipset MediaTek Helio V70, GPU RAM Mali G71 MP3, memori internal 64GB, 6GB RAM, memori eksternal support 256GB. Kamera belakang 21MP, kamera depan 8MP, baterai lipo 10.300 mAh. 7. Olefone Amor 3T, layar IPS LCD 5,7 inci, chipset MediaTek Helio V23MT6763T, memori internal 64GB, 4 RAM, memori internal microSD support 256GB, kamera belakang 21MP, kamera depan 8MP, baterai lipo 10.300 mAh.
Walaupun Amato DT adalah salah satu HP dengan baterai terbesar yang memiliki bodi yang kuat dan kokoh, sementara layar yang dilapisi Gorilla Glass dapat walaupun Amot DVT, layar IPS LCD 5,7 inci, chipset MediaTek Helio P70, memori internal 64GB, 6GB RAM, memori eksternal support 256GB, kamera belakang 21MP, kamera depan 8MP, baterai lipo 10.300 mAh. 9. HP Dogi S80, layar IPS LCD 5,99 inci, Corning Gorilla Glass 4, chipset MediaTek Helio P23 NT6763T, GPU ARM Mali G71 MP2, memori internal 64GB 4GB RAM, memori eksternal microSD up to 128GB, kamera belakang 13MP plus 8MP, kamera depan 16MP, baterai lipo 10.080 mAh. 10. Dogi S80 LCD 5,1 Gorilla Glass 4, chipset MediaTek Helio P23 NT6763T, GPU ARM Mali G71 MP2, memori internal 64GB, 4GB RAM, memori eksternal support 128GB, kamera belakang 13MP plus 8MP, kamera depan 8MP, baterai lipo 10.080 mAh. Demikian 10 smartphone dengan baterai paling besar di dunia. Untuk belanja dan ingin memiliki smartphone ini, silakan cek harga di online shop seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like jika Anda suka, dan komentar jika ada yang harus dibahas.